satu, dua, tiga. Hui, baik lagi. Wama. Kena tengok eh. Slow mo. Macam mana saya... macam mana budak tu? Hoi. Kena main nampak tak? Dengan satu benda tu, kita duk potong sayur. Apa benda kita nak? Siang ikan, siang sotong, siang ayam, kan? Siang. Budak ni memang terbaik, geng. Saya tak pernah tengok, geng. Macam saya kan, kat rumah kan, bila saya masak kan. Saya guna benda tu lah, papan tu. Pandi! Untuk potong ikan. Pandi, terima kasih. Oh, saya ingat kan ada orang menjerit. Sebab tengok apa budak ni debat nasi lemak. Power sangat. Sampai orang kiri kanan pun menjerit ketakutan, geng. So saya ingat kita take 5 jam. Saya nak tengok satu video ni. Macam video ni macam saya macam kenal lah. Siapa Mamat dalam video ni lah. Saya macam tertanya-tanya. Saya jadi penasaran saya. Saya kena tengok dulu eh. Saya minum air sekejap. Okay. Saya ada perasan tau, satu brother ni daripada Malaysia, geng. Dia memasak nasi lemak. Dia buat nasi lemak. Saya macam terkejut. Oi, siapa Mamat ni? Macam mana dia boleh ada dekat... Nasi lemak ni tak ada orang yang pernah buat tau, geng. Saya tengok tak ada orang yang pernah buat nasi lemak ni. Dia seorang buat nasi lemak yang terbaru tu. Jadi, sama-sama kita saksikan. Anyway, thank you Amirul Haziq, Suzy, Khairul Iqbal. Lazada tak ada ke? Tak ada lah. Thank you. Aid Zril. Lazada tadi kita kat Shopee je ada jual. Thank you Amiro. Sense star pada first star. Okay, kita tengok eh. Boom. Dapat pentakill eh. Baik ah. Senang je. Sekali kill dapat pentakill. Oi, just no limit ah. Kenapa muka dia macam itu? Oh, hello dia. Just the limit. Apakah itu pentabu? How to pentabu? Kenapa kan saya pun terasa dia punya angin tu? Why? Terasa, bos. Oh, ni apa ni? Oh, hero-hero dia. Karakter-karakter je. Oh, okay, ni kat mana? Ni kat mana? Kat mana ni? Toko Dewi kat Indonesia kot. Ini dalam berita TV. Ini kat mana? Jepun eh? Korea eh? Saya pun tak tahu ke ni. Banh mi. Ni saya tahu. Ni mesti Vietnam mi. Kalau macam tulisan ni ada dia punya tanda-tanda atas tu. Vietnam saya rasa kan? Hey, thank you Claudine. Oh, okay. Yang ni saya terangkan. Ini sebab apa ni? Yang ni saya nampak lah. Dia nasi lemak yang tak pernah orang buat. Ini adalah nasi lemak pertama yang saya tengok. Nasi lemak konsep game. So, memang saya macam teruja. Siapa Mamat ni lah? Lepas tu masa brother tu buat nasi, ada pula geng-geng ni nyanyi lagu. Kita tengok tu. Satu, dua, tiga. Hui, baik lagi. Wama. Kena tengok eh. Slow mo. Macam mana saya... macam mana budak tu? Hoi. Kena main nampak tak? Dengan satu benda tu, kita duk potong sayur. Apa benda kita nak? Siang ikan, siang sotong, siang ayam, kan? Siap. Budak ni memang terbaik, geng. Saya tak pernah tengok, geng. Macam saya kan, kat rumah kan, bila saya masak kan. Saya guna benda tu lah, papan tu. Pandi! Untuk potong ikan. Pandi! Pandi, terima kasih. Oh, oh.
Saya ingat kan ada orang menjerit sebab tengok apa budak ni debat nasi lemak power sangat. Sampai orang kiri kanan pun menjerit ketakutan, geng. Gila penangan brother ni debat nasi lemak tu. Sampai jiran-jiran saya semua menjerit, bos. Jadi bila saya kat rumah tu, geng, saya selalu potong sayur. Potong-potong pakai papan tu. Saya tak tahu macam mana budak ni dia boleh pusing kayu tu. Gila tetap. Kenapa ni? Macam mana budak ni boleh buat? Oh, relax tu. Gila sel lah budak tu. Aish. Kenapa? Pau pun dia buat asli lemak tu. Handsome pula tu. Saya tahu kenapa. Saya tahu kenapa. Kenapa setan itu? Korang tengok mukanya. Ada air mata yang menitis. Ada air mata yang menitis dekat mukanya. Sebab apa? Sebab dia tercengang tengok mamak tadi buat nasi lemak yang terbaik tu, geng. Semua orang tepuk tangan dengan nasi lemak daripada Malaysia tu. Sampai berada dia pun menangis juga. Memang terbaik. Mantap, bol. Siapa berada tadi tu? Saya nak tahu. Saya nak tengok dia punya nasi lemak dia, geng. Saya nak tengok nasi lemak dia depan ni, eh. Eh, thank you, Sazwan, Emil, Emilia, Hanusta, Tunesia. Thank you, Farouk Arfan. Ah, okay. Oh, begitu videonya. Okay, okay. Faham, 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 faham. Faham? Eh, thank you, Haikal, 50 Saturation. Baiklah, bos. Kenapa jiran dia sempat menjerit, Lus? Dia terkejut, geng. Dia terkejut dengan kehandalan mamat tadi. Dia pusing kayu atas tangan sebelum memasak. Jiran saya terus menjerit. Tercengang dia. Kalau korang nak tengok sekali lagi, tak ada masalah ke saya buka bagi korang. Cuma korang jangan tercengang je, geng. Saya tak nak korang tercengang. Sabar, saya adjust dulu. Okay, okay. Kita tengok lagi sekali, ya. So, hero dia yang saya nampak ni, hero nya dia ada ultinya dia sampai ke hujung sana. Tadi geng lelaki, lepas tu geng makwa, lepas tu single. Kan? Saya boleh nampak lah. Okay, ni geng-geng lelaki. Belakang tu lelaki kot. Ni geng-geng lelaki. Peta game. Geng lelaki. Yeah. Next. Geng perempuan. Single berhabis. Kan? Situ lah saya. Beta ke 1, 2, 3, 4, 5. Ui. Serius lah dia punya sampai ke sini dia punya angin tu. My ulti apa hero tu? Lain macam pula. Sampai ke saya pun kena. Ui, baik lah. Lawa lah kainnya. Sikit. Ini Vietnam. Saya tahu ini mesti Vietnam punya. Confirm. Sabar. 1, 2, 3. Teruskan. Woi, memang terbaik lagi. Saya malam tak. Hush. Tak patah jadi, Dos. Tak patah. Saya dah training 2 jam, kan? 2 jam saya training untuk pusing-pusing. Terbaik. Menangis semua orang, kan? Tepuk tangan semua orang tengok nasi lemak tu. Memang terbaik, kan?